Technicians. Kalian semua sudah pada tahu dong kalau 48 Family itu tumbuh dan berkembang bersama fans dan memiliki konsep sebagai idola yang bisa ditemui setiap hari. Iya, termasuk JKT48. Kalau pada kangen sama idola kalian, mereka semua bisa ditemui di JKT48 Theater. Dan tahu nggak, pada tanggal 8 September kemarin, JKT48 Theater sudah berusia 1 tahun loh. Yeay! Nggak kerasa ya, 1 tahun lalu perjalanan JKT48 dimulai dengan mementaskan setlist Pajama Drive. Untuk yang belum tahu, Pajama Drive adalah setlist awal bagi seluruh member JKT48 generasi pertama dan kedua loh. Dari setlist Pajama Drive ini, para member JKT48 mulai mengasah kemampuan dan tenaga mereka untuk mementaskan pertunjukan di teater. Dan yang spesial di perayaan 1 tahun JKT48 Theater kali ini, para fans dilibatkan untuk sebuah pagelaran Pajama Drive Revival Show. Fans bisa memilih member favorit mereka untuk mementaskan kembali setlist Pajama Drive. Hanya 16 member JKT48 yang terpilih yang bisa tampil loh. Widih. Tapi kalian penasaran kan gimana sih serunya perayaan 1 tahun JKT48 Theater? Oke, langsung saja kita lihat. Kalinya teater JKT48 dibuka. Nah, sekarang kan lagi perayaan ulang tahunnya teater JKT48. Yang pasti ini semua berkat dukungan hangat dari kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Yeay! Karena ini adalah simbol dari ulang tahun teater kami yang pertama. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Happy birthday, Theater! Happy birthday, Theater! Happy birthday, happy birthday! Happy birthday, Theater! J-Joyful, K-Kawaii, Tinta Universe, JKT48, yeah! Wih, selamat ulang tahun yang pertama ya JKT48 Theater. Semoga para member JKT48 semakin bisa menunjukkan yang terbaik dan makin banyak fans yang bisa datang ke sini. Nah, di Pajama Drive Revival Show ini hanya ada 16 member JKT48 terpilih nih yang akan tampil. Dan ada 5 buah lagu spesial di mana fans yang menentukan siapa saja member yang diinginkan untuk membawakan lagu itu. Dengan latihan yang ketat. Wih, bikin penasaran ya? You are! Eit, belum waktunya. Kita balik dulu yuk ke hari sebelumnya. Ayo, buka kotak misi dulu ya. Oh. Yuk, semuanya itu bareng-bareng ya. Siji, loro, telu, dua. Mau ada yang ketiga? Dede, kali ini adalah Be Better Than The Previous Show. Para member harus menunjukkan kualitas mereka nih. Gagal atau berhasilnya show kali ini, fans yang menentukan ya. Kita harus lagi semangat ya. Ngomongin
waktu itu. Jadi kita bakal pajama lagi, ha, tapi apa gitu. Gak tahu. Terus dari situ tiba-tiba ada pengumuman bahwa kita mau revival pajama drive. Tapi dipilihnya lewat fans. Terus kita mulai latihan, dan latihannya sedikit berat sih.